Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Writing Resource dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimi di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting hari ini, Sabtu 21 Mei 2022. Di mana di sini Ayu Ting Ting tampil cantik menawan nih pemirsa. Dibagikan 44 menit yang lalu dari Instastory Ayu Ting Ting, terlihat dengan rambut panjangnya yang sangat cantik dan juga menawan. Wah, Ayu Ting Ting hendak kemana ya? Yang penasaran jangan lupa pantengin terus nih channel ini, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terhangat, terbaru, teranyar mengenai Ayu Ting Ting tentunya. Di sana ada Krisna dan juga Erik Halamin serta Keisha Rai yang sedang mendandani Ayu Ting Ting yang begitu cantik dan juga mempesona. Selanjutnya meninggalkan Ayu Ting Ting yang sedang berdandan cantik, di sini ada Bilqis yang sedang teriak-teriak kegirangan karena melihat langsung NCT Dream di hadapannya. Wow, begitu mengagumkan dan begitu bahagianya Bilqis Humairah Raza karena bisa menonton NCT Dream secara langsung di depannya nih, sampai teriak-teriak gitu kata Ayu Ting Ting. Yang penting Bilqis senang pemirsa. Ayu Ting Ting membagikan informasi ini 7 menit yang lalu melalui Instastory Instagramnya. Ketika dia happy, kita pun happy, badan kedesek pun tak berasa, tulis Ayu Ting Ting di Instastory-nya. Wah, bisa berdekatan nih sama Ayu Ting Ting dan pastinya seneng banget. Siapa sih yang gak kenal sama Ayu Ting Ting? Wah, andai saja Mimin yang ada di sebelah Ayu Ting Ting sedang berdesak-desakan nonton NCT Dream, pastinya bahagia banget nih pemirsa. Nah, inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini yang sedang menonton NCT Dream bersama dengan Bilqis Humairah Raza. Terlihat di sini keduanya sangat bahagia karena raut wajahnya sangat bersinar nih. Inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini, 24 menit yang lalu dibagikan dari Instastory Ayu Ting Ting hari ini. Dan di sini juga dari Ayu Ting Ting News Official, selamat siang Ayu Ting Ting. Dan Ayu Ting Ting juga mendapatkan kiriman sebuah manisan. Wah, mantap, ngiler banget nih ya manisannya yang sangat seger. Bagi sahabat semua jangan lupa juga nanti malam Ayu Ting Ting akan hadir menemani kita semua di Bercanda Tapi Santai dengan judul Pergi Untuk Kembali, Sabtu 21 Mei 2022 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nanti malam BTS balik malam ini pukul 22. Tolong Wendy Cagur dan Surya Insomnia ingin kabur dari kabar Kapten Kang Ferry Mariadi yang kejam. Tapi apa mereka bisa selamat? Wow, pastikan ya nanti malam semuanya nonton nih di Bercanda Tapi Santai bersama Ayu dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menghibur sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini syuting disponsori oleh asinannya Ani Medi. Ya Allah Ani, enak banget ini Ani, segernya Ani. Makasih banyak Ani. Ini syuting disponsori oleh asinannya Ani Medi. Ya Allah Ani, enak banget ini Ani, segernya Ani. Makasih banyak Ani. Jelasnya. Yang keenam. U-I. Ui. Ui. Jelasnya. Jagi soge hakeyo. 안녕하세요. 저는 아유입니다. 저는 인도네시아에서 왔습니다. 저는 인도네시아 사람이에요.
alcohol for you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, do crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty.